Halo basketball fans, kembali dengan gue Rocky Padilla dan kali gue ada game khas dari final DBL Jakarta Championship Series untuk Putra. Finalnya antara SMA Bukit Sion melawan SMA Negeri 61 Jakarta. Shout out to my little bro, Mr. MVP dengan jersey nomor 8, Daryl Winata. Ini sedih juga sih, Daryl tahun terakhir main di DBL, tahun depan udah pindah ke kuliahan. Jadi kemarin Daryl, kalau gue bilang, lebih banyak jadi facilitator nih untuk timnya. Jadi lebih banyak asisnya kemarin ini. And then pemain dengan jersey nomor 5, Dixie. Nah, gue seneng main nonton Dixie karena 3-point confident levelnya untuk nembak 3-point udah bagus banget sih sekarang ini untuk Dixie. So hopefully dia bisa maintain itu. Lalu shoutout juga untuk Pasha, Lewis, dua pemain yang solid juga untuk Bukit Sion. Lalu kalau menurut gue Bukit Sion masih terlalu dominan untuk di Jakarta series di DBL tahun ini. So please make it happen, Coach Ricky dari Bukit Sion dan juga Coach Ari dari SMA Karisma Bangsa. Please lah, kita bikin pertandingan antara SMA Bukit Sion melawan SMA Karisma Bangsa, itu bakal seru banget sih menurut gue. So, please make it happen. Dan undang gue, jangan lupa. And then, dari SMA 61 Jakarta, kemarin gue mau shout out untuk penontonnya, supporternya luar biasa banget sih. Mereka itu, buset, satu pertandingan lo teriak gak berhenti-berhenti. So, gue salut banget sama mereka. Dan Dimas and Yoel, I'll see you guys in Surabaya, hopefully untuk DBL Camp. You guys did a great job selama turnamen ini juga. So, guys, langsung kita ke halasi. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights. Let's go!
Bye.